kegiatan menyalurkan air bersih di wilayah kekeringan tersebut, Kodim 1628 Sumbawa Barat melibatkan perusahaan air minum daerah, Perumda dan Bank NTB Syariah dibantu masyarakat setempat. Kegiatan penyaluran air bersih di wilayah kekeringan tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT TNI ke-74. Diinisiasi Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letnan Kolonel CZI Edi Oswaronto. Hal tersebut dilakukan mengingat musim kering dan beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, dengan keberadaan bantuan air Kodim 1628 Sumbawa Barat yang disalurkan di wilayah kekeringan akan sangat membantu kesulitan masyarakat setempat. Sementara itu, Zainal, warga desa Tuananga, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih dari TNI Kodim 1628 Sumbawa Barat, Perumda, Bank NTB Syariah, karena bantuan air bersih yang diberikan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, masak, dan mandi. Pak, merasa terbantu nggak dengan adanya air dari TNI ini? Oh, ya, alhamdulillah kalau ada bantuannya sih merasa terbantu juga. Ini untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, khusus masak, kalau yang bersih itu, kalau yang kita khusus masak juga, khusus mandi juga, buat mandi juga, buat cuci piring. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1628 Sumbawa Barat Letnan Kolonel CZI Edi Oswaronto mengatakan, rangkaian kegiatan HUT TNI ke-74 jajaran Kodim 1628 bekerjasama dengan Perumda dan Bank NTB Syariah melakukan karya bakti, menyalurkan air bersih di beberapa wilayah kekeringan di Sumbawa Barat, khususnya di Desa Tuananga. Dandim juga mengajak institusi yang ada di Sumbawa Barat agar bersinergi membantu masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat yang kekurangan air. Pemberian air bersih kepada masyarakat yang masih ada yang wilayah kekurangan air, khususnya di Desa Tuananga, berdasarkan data dari Babinsa. Kemudian kita juga menghimbau mungkin ya kepada seluruh komponen yang ada di masyarakat Sumbawa Barat, institusi yang ada di Sumbawa Barat, semuanya berkolaborasi. Sebagai contoh ini dari Direktur Perumda KSB beserta pimpinan Bank NTB Syariah Taliwang yang bersama-sama kami ikut membantu berpartisipasi, menyiapkan untuk Perumda menyiapkan kendaraan, kemudian dari Bank NTB Syariah membantu operasional bersama-sama dengan TNI dari Kodim menyelenggarakan kegiatan ini untuk mendukung air bersih. Kalau kita bersinergi semuanya, pasti akan bisa membantu kesulitan masyarakat kita di KSP, khususnya kekurangan air. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Tupanis Wandi, KTV.